kanan. Ya, karena dari SMA kesukaan itu nomor 21 yang keluar Kiansa. Pemain sebelahnya si Persija Jakarta nampaknya saudara-saudara. Go! Go! Ya, kontes terakhir dari ini ya, kebetulan dari SMA kan TUI itu agak dan merupakan bermesak. Wabarakatuh, semifinal kedua bukan ada Obama langsung ke depannya diamankan federasi terbaik kali ini nomor punggung 19 pendek saja melebar sebelah kiri ada nomor punggung 18 Aldi ke belakang kembali kepada nomor punggung 32 kembali 32 pendek dan menurut ke tengah umpan ke nomor 3 Manga kali ini ia disosor saja hampir tadi masih melebar lagi ke sebelah kiri Aldi sebenarnya Aldi nomor 18 Aldi ke depan Aldi ribas dihadang saja tadi baru menggunakan dua dua buah maksud saya. Ya tolong untuk anak-anak supporter bendera harap tidak ditaruh di depan banner. Ya kembali ke tanggal masih menceritakannya tanggal sebentar tanggal diambil saja akan nomor 23 melebar menuntut ada ke Hanzel tadi arah-arah Hanzel kembali dihadap saja Hanzel kembali kali ini Danal, sebenarnya Danal berdua Danal ya halau saja nomor 18 dari Danal gagal masukkan tangan bola ada dari Hanzel sebenarnya Hanzel terjatuh bukan sebuah pelanggaran kali ini nomor Aldi banyak saja Aldi kembali Aldi masih ada orang harus kembali Aldi ke depan tidak ada yang dituju kali ini hampir saja tadi terjadi musuh mereka senampaknya masih bisa diamankan oleh nomor 2 ada yang lebar sebelah kiri ada musuh 19 amankan saja tadi bola Arena 7, sendirian dengan cara berakarannya, rekannya pemain apa di arah bola, melaju tinggi. Ya kembali di kaki anak teman sekali ini, sendirian kalau bukan sebuah anggaran, diamankan kembali nomor 2. Kembali ke tengah Aco, kembali ke belakang, kembali Hanzel. Masih mencatatkannya Hanzel kembalikan ke belakang lagi ada Johan lari tengah Johan pendek saja ke sebelah kanan kembali ada Flori kali ini iya mengurusnya Flori sendiri belum tercapai tadi Flori ya kali ini kembali ke tengah dengan Flori sendiri mengatur sebuah permainan iya siapa yang dituju aduh rupanya rupanya sekarang ini mampu dari bola lebih cepat mereka akan bertanding dengan sebuah saudara iya ke depan gagal kamu mengorok bola informasi buat penonton mohon tidak duduk di garis lapangan sekali lagi informasi kepada para penonton sebelah luar pun di luar iya luar mana Oke. Oke. Baik, nanti di garis ya, penonton. Ya, kembali ke akan pertandingan kali ini lempar ke dalam. Gagal, baik. Salah tadi. Dia bersama sama Tau Gesik. Ya siapa di sana nomor punggung 22 mencarakannya ke depan jauh tidak ada yang dituju. Ya halau saja yang menduakan tadi. Ke depan kembali. Buka sebuah nampaknya bukan berkembang tengah Aco kali ini Aco. Bawa barang sebelah kiri nomor punggung berat mencarakannya. Kembalikan ke tengah Hanzel sambil Hanzel berapa Hanzel cantik sekali Hanzel. Hanzel dihalau ke lasan terbang cukup mumpuni menghalau berhan dari sang Hanzel ya kali ini ke depan dan ke depan nomor 7 berlangsung ke tahun 3 apa Mika diamankan kembali tadi Aco ke depan Aco siap baterai ces Hey, go!
cek di situ ya, tapi ya kali ini melebar ke sebelah kiri ada nomor 18 Aldi, lagi-lagi Aldi berkorban mencelakanya. Aldi gagal, Aldi diamankan saja oleh nomor 11 dari SMN Satu Sukan. Dihalau kembali nomor 6 masih mencelakanya, lakukan tanggung jawab Angel ke depan bola. Sang LK Betara yang dituju berkarya sama dengan Damal. Damal melebar ke sebelah kiri, siapa yang dituju? Nomor 19 dihalau saja. Oh cantik sekali, kali ini datang lagi Ferry. Ferry bertemu Damal dan shooting Damal. Apa yang terjadi? Masih melebar di sisi kiri gawang rupanya. Tendangan dari Damal belum bergetarkan jala dari SMA Kauwibis. Kali ini pendek saja bola dari belakang, main pendek saja nomor 18. Kembalikan lagi Sabah. Salah partner tadi, kaca juga ke Damal. Damal sedang Damal bergoyang-goyang di sana. Damal masih mencarakannya. Damal sendiri, Damal. Apa yang dilakukan Damal? Shooting masuknya masih bisa dihalau oleh lalu center back kali ini. Kembali lagi datangnya bola dari Saman Fogelistik, mampu dihalau dari orang 19 sendirian di sana. Ada nomor 24 nih, Johan. Kembali banyak saja Ajo yang dituju, amankan Ajo sendirian. Ajo, siapa yang dituju Ajo? Maksudnya Damal tadi, matahari sudah amankan tadi oleh Saman Fogelistik. Damal kembali, Damal dihalau dua orang, kita dia membantu rupanya. Kali ini agak terjadi false rupanya, saudara-saudara. Ya dari pelan nomor punggung 6 dari Sean Paul Gasik masih melirik-lirik mencari rekannya. Apa yang dituju ke depan? Ya kembali nomor 7 masih mencarikannya, belum bertedual dengan ada Johan tadi. Datang lagi bola dari Ajo, mampu dia amankan kembali ke Gasik. Masih mengatur ritme permainan. Akhirnya agak cukup shooting, agak apa itu, agak melakukan lepas langsung bola dari luar kotak Melati dan terjadi sebuah gol. Saudara-saudara menggetarkan jala dari yang rule dari yang satu sesukan yang mengubah skor menjadi 1-0. Pencetak gol pertama dari sekarang itu Gesit, yaitu agak nomor punggung 10. Iya kali ini boleh di Perry, apa Perry ke depan. Cukup bahaya tadi, tapi masih mampu didekap cantik oleh sang penjaga gawang. Ya bukan cuma pelanggaran kali nomor 3 ke depan, maksudnya kepada nomor 25. Terlalu cepat bola, tapi masih mampu dikontrol dengan baik. Dibayang-bayang sebuah nomor 12 mampu dilewati tadi, cantik sekali diamankan oleh nomor 2. Nomor 12 siapa yang dituju? Pendek saja sebelah Angel. Angel kemana Angel? Oh di blok saja tadi. Terjadi lemparan ke dalam untuk SMN satu susukan. Yang dituju nomor 15 Ajo kembali jatuh di KPU Gasek. Iya sendirian di sana nomor 17. Cukup free rupanya. Nah, ya kembali nomor 7, berarti mencerakannya nomor 7, siapa yang dituju? Kembalikan ke belakang. Oh. Ya, selamat datang untuk Bapak Babinsa. Ya kembali Johan, ke depan Ferry yang dituju, tapi gagal tadi, jatuh lagi di kaki anak-anak Peru juga sih, amankan bola. Tidak membuat resiko terlalu tinggi, namun jadi kita bawa Ferry. Kali ini Aldi, siapa yang ketujuh Aldi? Aldi kembali ke belakang, Aldi kepada nomor punggung 32, pendek ke tengah. Siapa yang dituju? Melewat kepada Fajri, masih Fajri kali ini, pendek Fajri kepada Aldi. Cantik sekali tadi Fajri, tapi sayang masih bisa digagalkan oleh Damal rupanya. Terjadi lempar ke dalam untuk anak-anak Pau di Gresik. Siapa yang tuju? Agak rupanya diamankan Damal. Punten buat Pau di Gresik, diharap mundur sedikit lagi karena menghalangi garis lapangan. Kok orang katon ketendang loh.
Amankan bola ke depan. Tidak membela resiko nomor 22. Kali masih anak-anak PU Gegesik. Amankan Aljo nomor 22 melebar ke sisi kanan tadi. Iya, lepas nomor 7 kali ini. Masih di bawah nomor 3. Sentrian nomor 7, sentrian nomor 7 cukup. Oh, tertinggal nampaknya si kulit bundar. Kali ini anak-anak SMA yang satu sukan mengatur pembunan. Sedikit kemasuk agar lakukan agar kembali. Tinju tadi dari Ebro. Cukup baik tadi tendangan dari agar, tapi mampu digagalkan oleh Ebro. Terjadi tendangan sudut untuk yang pertama kali. Bis. Oh iya tak. Punten Bang Sidin. Ini lho Bang, orang nyandung. Iya, tendangan pojok kali ini dari SMKN PUI. Ada 1-2-3 pemain dari SMKN PUI di depan gawang dari Emerald ke depan. Oh, apa itu? Gagal di analisa nampaknya. Iya, berdua tadi yang bagus masalah ada nomor 3. Kembalikan oleh Agat, lepas tadi. Amankan kembali ke depan, ada Angel nomor 9, Angel, masyarakatnya Angel, pendek saja warna nomor 8. Masih berduel tadi, kembali ke Agat, melebar ke depan. Masih di pembayang nomor 2, berduel tadi, lepas saudara-saudara. Mampu diamankan kembali dari center back, dari SMN 1 Sukan. Cukup baik rupanya pertahanan dari SMN 1 Sukan kali ini. Mampu menghalau gemburan-gemburan dari SMK PUI. Sepak pojok kembali. Ya, 1-2-3 pemain dari PUI Gresik di depan gawang dari SMN Sesukan. Siapa yang dituju ke depan? Oh, diamankan tadi oleh center back kembali nomor 3. Cukup santai pemain dari SMN Sesukan kali ini. Iya, Ferry, sendirian Ferry. Masih Ferry melirik temannya ke depan Ferry. Damal yang dituju, sendirian Damal. Berdua nomor 46 kali ini Damal masih mencerahkannya. Damal, masih Damal, anak-anak Damal, sendirian Damal. Masih meminta-minta support dari teman-temannya Damal. Masih Damal, sudah cari-cari Damal. Dihalau tadi oleh pemain Brawi sampai dua orang tadi. Ya, masih juga. Iya, lemparan ke dalam untuk SMN Sesukan ke depan pada nomor 8. Iya, kembali diamankan lagi saudara-saudara. Tidak membela resu karena tinggi anak-anak PUI Gresik. Cukup baik permainan ini belakang dari PUI Gresik kali ini saudara-saudara. Lemparan ke dalam kembali nomor 8 yang dituju pendek kembali kepada Ferry. Ferry nomor punggung berapa itu? 11. Iya, kalian satu lagi ke Johan. Mas Johan. Pendek Johan ke depan. Oh, jatuh juga karena PUI Gresik kembali kali ini menurut serangan kembali Agat. Bersama Agat nomor 7 cepat sekali tadi di pembawa sebelah Johan. Berdua Johan. Iya, bukan dari pelanggaran. Nomor 2 Sentrian masih mencari kaki dari Agat rupanya masih Agat Sentrian. Oh, dia amankan lagi dari Angel. Iya, kembali bola meninggalkan 8 pertandingan. Cukup kuat juga pertahanan dari SMAN 1 Sukan. Iya, dari kiri ada nomor Fajri, nomor 22. Kembali bersama dengan Aldi, dibayang-bayangin saja terbeli. Dua orang, Angel Aldi, cukup berhasil Aldi. Cantik sekali nomor 7, mampu lepas dari pengalaman nomor 19. Aldi sendirian Aldi, dibayang-bayangin saja nomor Angel. Iya, belum selesai kali ini, akhirnya sendirian tadi nomor 7. 7 masih putih berhala tadi oleh sekitar nomor 22. Ini gak mungkin resi, gak terlalu tinggi nampaknya. Kembali terjadi lemparan ke dalam, menunggu PLG Gresik. Uang pula Aldi, masih Aldi, sendirian Aldi, dibayang-bayang Aldi. Jatuh lagi dikali Aldi, nomor 12, Aldi masyarakatnya ketangkap kepada Bang Ferry. Masih Ferry, kemudian kali ini berlari. Bersama Radal, cantik sekali Damal. Walau mulai mengajak sekren, nampaknya Damal. Nampaknya masih lepas Damal, sendirian Damal. Mencari rekannya kepada Bang Sumas. Apa yang dijatuh? Kerjasama yang cukup apik dari Dana mempersembahkan skor pertandingan kali ini.
Iya, pergantian pemain. Boleh, Pak. Mas Gondrong. Jebolan dari negeri Tegal Gubuk. Saib nomor 27 digandingkan oleh Dani nomor punggung 3. Ada kan mendang pojok. Iya, kali ini Saib yang tadi dipinjamkan oleh Bali United. Dimasukkan Saib, kali ini nomor 3 karena Pak Gresik datang ke belakang. Bekerja sama dari ini belakang. Iya, cukup santai kembali pertandingan kali ini. Hidralti mencari kaki dari, oh lepas tadi Aldi. Gagal mengontrol bola namanya Aldi. Lemparan ke dalam untuk anak-anak SMA Sesukan kali ini. Kedovan, nomor 19 yang ketujuh mampu dihalau kembali kali ini. Bukan cuma pelanggaran. Yang 3, Salman pemain asal Mali yang dimainkan di sore hari ini melebar sebelah kanan ada nomor 25. Ia sendirian di sana nomor 25 masih bertahan masyarakatnya ke tengah kabar nomor 25 Salman apa pemain dari Mali yang melebar lagi ke depan 6 masih diamankan oleh Johan. Cukup baik Johan memainkan bola yang diluncurkan oleh Salman tadi cukup berbahaya. Yang bu ya lemparan ke dalam kembali dari anak PUG Gresik masih mengatur ritme pemainnya. Oh, mampu diamankan tadi terjadi sepak pojok. Kok bakal wasit nyaluk? Ya sepak pojok kembali kali ini ada wajah-wajah 1, 2, 3, 4, 5 di depan gawang dari SMA Sesukan. Bola. Ada temennya, lencengnya kok. Periksa ambe, temennya. Parah, cinten. Ia meminta temannya tadi untuk menyambut bola. Ia kali ini diamankan saja oleh Ajo. Ada Damal kembali, nomor 18. Damal mencarikannya Damal. Berlari Damal, sendirian Damal masih diri masyarakatnya Damal ke depan kepada Perry maksudnya. Oh, terlalu jauh saudara-saudara. Tidak mampu dikejar oleh nomor 15 nampaknya. Sia-sia saja tadi yang dibangun oleh Damal. Pergerakan yang cukup apik. Tapi sayang belum bisa diamankan dengan baik. Iya, ke depan kembali. Ada Saib, di sana nomor 27. Saib, barisan pen Ajo, belum puas. Sendirian Ajo kepada nomor 27. Nah tadi di 18 Damal kembali, masih Damal, sendirian Damal, shooting Damal, ke depan, sangat baik tadi, belum mampu merobek gawang kembali dengan pengedama, masih di atas mistar gawang, nampaknya si kulit bundar, cukup membuat hati berdik-dik, gawang, masih oleh temannya, siapa yang dituju, nampaknya, Rufan. Iya benar saja nomor 27 yang dituju. Ada Saib kembali amankan bola cukup baik tadi nomor punggung 6 bermain dengan skill bundar melebar tadi ke kaki nomor 27 diajak berlari. Oh terjadi pas mahul tapi bukan sebuah pelanggaran. Ya kali ini Angel kembali persahabatan Johan nomor 5. Oh gagal disorot kalau agak tadi nomor 2 Angel masih Angel kembali ke depan. Angel siapa yang dituju? Tidak ada yang dituju, jatuh kembali di kaki anak-anak PUI. Iya Salman kembali. Oh, Salman dilanggar Salman oleh nomor 8. Iya ini dia Salman nomor 3. Pemain yang didatangkan dari Mali tadi pagi datang dari Bendara Kertajati. Aman maksudnya. Ya Pak Ciri, nomor 22 ke depan jauh tadi agar yang dituju maksudnya tapi mampu dihalau tadi oleh Angel. Kembali Ferry, siapa yang dituju Ferry? Ke tengah kembali, Damal yang dituju berduel dengan Pak Ciri tadi. Nomor 8, iya siapa yang dituju? Nomor 8 diajak berlari, oh diamankan saja saudara-saudara. Cukup baik dari pemenang bola dari nomor 19.
Cukup baik pertahanan dari SMA Kartowo kali ini. Ya, Damal kembali. Masih Sahwan. Oh, kembali jatuh di kaki. Ilham diajak lari. Ilham aman lah lo. Belum mampu melewati nomor punggung 2 tadi. Ilham nomor punggung 25 terjadi saja lemparan ke dalam untuk anak SMN 1 Susukan. Iya ke depan nomor punggung 8 lo amankan tadi Salman. Cepat sekali Salman merespon bola. Iya ke depan kembali nomor punggung. Ya lemparan ke dalam kembali nomor 12 pada Damal yang 7 cukup free. Damal mampu di memegang Damal. Iya cantik sekali Damal tadi persenya 0-2 sendirian Damal kalau cari salah satu dua yang dilakukan tapi mampu di halau oleh anak Kowi. Cukup baik tadi nomor 12 menghalau pergerakan dari Damal dan rekan satu timnya. Ya bu. Iya ke depan. Gagal tadi mengeksekusi nomor 5. Terjadi dengan gawang saja saudara-saudara. Meminta rekannya tadi sampai barat ke depan. Siapa ini 7 jatuh di kaki Ajo kembali. Ajo sendirian Ajo berkontak dengan Ajo mencerahkannya Ajo cari sekali Ajo bersama mampu dihalau kembali ada anak-anak PWI guys jatuh lagi di kaki anak SMA Sasukan melebar sebelah kiri ada nomor 19 siapa ini 7 ke tengah saja cari sama 28 terus pelanggaran rupanya. Dilanggar tadi pergerakan dari nomor punggung 8. Iya 1 2 3 4 pagar hidup yang dipasang oleh anak-anak PUI. Kali ini saya akan mengambil nampaknya El Capitano nomor punggung 21 jebolan ekspresi Jakarta kali ini acak-acak sejenak. Apa yang dilakukan langsung ke depan. Oh, cukup baik tadi tapi sayang masih melambung di atas Mister Gawang. Belum mengancam jaga gawang dari PUI Gresik kali ini. Iya pendek dari bawah tampak kerjasama dengan Ilham nomor 14 kembalikan lagi ke tengah. Kali ini Aldi gagal. Aldi amankan Angel nomor 8 dari yang serukan. Oh miskomunikasi tadi sia-sia saja. Oh jatuh lagi kembali nomor 8 masih dibambang oleh Salman 2-1-3 orang. Oh pelanggaran kembali Salman nampaknya pemain nomor 8 cukup cekatan Salman pemain asal Mali ini. Aduh kan. Oh udah kangen suara payu cek. Iya ancang-ancang nomor 18 siapakah dia. Ya gagal rupanya 1 2 3 agar hidup yang dipasang. Oh ya medis 3 kipar kacau tip. Masuk di dalam. Tadi medis. Oh iya kan. Bisa sensor. Iya nampaknya kiper dari bagus itu. Iya nampaknya Sahrul mengalami cedera yang cukup serius dan harus digantikan Mas Rudi nomor punggung 77. Iya 1-3-4
mencari pagar hidup di sore ini. Damal, acang-acang Damal, Damal langsung ke depan Damal. Oh, diamankan tadi oleh Mas Rudi. Mas Rudi agar bola ke depan Mas Rudi, tidak ada yang dituju. Jatuh lagi di bawah Angel, ada kembali center back dari Belgas nomor 46, Cukua tadi nomor 8, melebar kepada sangat kepitano Ferry, masih Ferry, sederhana Ferry mencarikannya Ferry, gagalkan lagi tadi, jatuh kembali dari kakak Agat bukan sama Agat, melebar sebelah kita Agat nomor 7, kembali dua bola Johan, mengacak lari Johan cukup baik tadi memakan sang kulit pudar pergantian pemain iya pergantian pemain dari SMA kan Belgas keluar Rafli nomor punggung 29 masuk Nur Said nomor punggung 5. Ada anak apa? Bisa. Sebuyut bukan? Ya lemparan kembali kali ini jatuh dari Said. Said cukup pintar Said. Ya selesai sudah ya bang. Ya kembali kali ini dengan permainan Agat. Kedepan langsung Agat. Tenang tadi Johan. Kembali jatuh di kaki Angel. Masih Angel. Materi pukulannya kembali. Ya nomor 15 Ajo. Kembali kena Ajo ke belakang. Coba bahaya tadi. Ada nomor 2. Berperan untuk kembali. Meraih para kedua kaki dari. Johan hampir saja tadi disasar. Dari anak dari Gresik, bukan sebuah pelanggaran, dia kali ini agak sedang shooting agak, apa yang terjadi? Melenceng saudara-saudara. Oh, belum. Iya, Johan ke depan, diamankan dari lana umum 5, dikejar saja oleh Syahid. Oh, stop dua ketumblek. Iya, lalu bola heading dari nomor 2. Jangan ada lagi dari Angel nomor 11. Iya, melebar ke sebelah kanan dari kakak Perry. Iya, keluar dari bola. Terjadi saja lemparan ke dalam untuk anak-anak SMP yang kami susulkan. Iya, kembali. Tidak jelas akan di arah bola. Kembali arah bola Gresik. Motor bola lagi. Oh, lepas tadi. Ada Salman yang cukup gesek tadi namanya Salman. Kembali Damal, sebenarnya Damal. Damal mulai sekarang dari Damal. Dia amankan saja. Masih dalam bayar nomor 12. Damal sekarang Damal. Angkat bola Damal. Apa yang terjadi? Oh, ditinju dengan baik hari kali ini. Oh, bukan sebuah gol nampaknya saudara-saudara. Belum mampu berobak jalan dari gawang Salman Bola Gresik. Terjadi saja tendangan gawang, hampir saja tadi terjadi gol yang kedua, tapi belum mampu dimanfaatkan dengan baik tadi. Iya, ke depan tidak ada yang dituju, jatuh lagi di kaki anak umur 19. Siapa sebutkan, di bawah-bawahnya saja, masih lepas 1-2 orang mengalah tadi, bukan cuma pelanggaran. Kembali ke tengah, nomor 5, berkata masyarakatnya, jatuh lagi di Damal, ada Peri kali ini, Peri, belum tenang tadi Ferry, kali ini Salman ke depan Salman, jatuh lagi oleh Saib, lepas tadi Saib, ada Agat kembali nomor 10, Agat, cari sekali Agat sebenarnya Agat memaksa tadi aman kali ini Saib, segera Saib siapa yang dituju Damal maksudnya tapi terlalu jauh Salman kembali, Salman tenang sekali Salman meminta rekannya tadi Salman, siapa yang dituju Salman, masih Salman, ke depan Salman tidak ada yang dituju Salman, kali ini Johan kembali cukup tendang Johan, melebar lagi nomor 2. Pendek saja tadi kepada nomor 11 dari masukan kembali nomor 7. Ada Saib gondrong, Saib, masih Saib, sampai dari Saib. Pendek nomor Ferry, Cani saling kesama tadi dari Ferry dan Saib. Kali ini kembali di anak-anak semasa masukan. Johan kembali, 1-2 belakang dengan apik dari Ferry. Masih Ferry, kembali dengan kuat nomor 5, Johan, siapa yang dituju Johan. Tenang sekali Johan. Masih hampir saja disasar kali nomor 12 Rian Diak bantu satu dua tiga orang menghalang tidak sebuah pelanggaran yang dilakukan tadi oleh nomor 25 Johan melanggar nomor 13 yang berlari sendirian
Iya, pergantian pemain dari SMN 1 Susukan. Fazri nomor 12 keluar, masuk Farhan nomor punggung 4. Ya, pergantian pemain juga dari PU juga sih. Agat nomor 10 keluar digantikan. Oh ya, Zain pun bayar nomor 17. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 mencari bakar hidup. Lengkapnya cang-cang sejenak. Apa yang dilakukan? Oh, membentur betis dari nomor 7 tadi. Terjadi saja sepak pojok yang kesekian kalinya dari anak-anak PUB Gresik yang terus menggempur pertahanan dari SMN 1 Susukan. Iya, angkat bola masih bisa ditinju adalah Harul. Kembali sama Pak, kembalikan lagi nomor 17, masih nomor 17, segera nomor 17. Bekerja sama dengan nomor 15, sendiri 15, dipoyang-poyangi saja kalian nomor 19. Terjadi tadi, terjadi lagi sepak pojok dari Bawu Gagasik. Sumpir mana pojok? Angkat bola, amankan tadi nomor 8. Jatuh kembali nomor 22. Sendirian dari sana, aman kan Angel, cukup baik tadi Angel. Tidak membawa resiko terlalu tinggi namanya Angel, sehingga membuang bola ke depan. Iya lewat, dari nomor 6. Tarik masyarakatnya, pendek saja nomor 5, kerjasama dengan baik tadi nomor 5. Aman kan tadi, iya membentur. Yang apa aneh? Kartu kuning diluncurkan kali ini oleh populasi kita. Ya, Farhan nomor 24 melambung tinggi nampaknya. Farhan jatuh di kaki nomor Salman kembali nomor 15. Sampai di 7 masih membenarkannya tadi. Iya, yang membenarkan sekali ini nomor 25 sendirian nomor 25 Nazir Ilham, masih Ilham sendirian. Ilham cantik sekali. Ilham, Ilham masih bersama tadi. Ilham kerjasama tadi kembali dilakukan oleh Ilham dan nomor 6 tadi bukan sebuah sebuah. Iya, kali ini Saib nomor 7, pendek saja nomor Ferry, masih Ferry, Ferry, siapa di 7 Ferry, pada nomor 8, Ferry kembali serang Ferry, 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 nomor 1 Ferry, lambungkan ke tengah kepada Ajo nomor 12, Aho gagal tadi Ajo, masih Ajo kembali, melebar sebelah kanan dari kita, ada nomor punggung 4 dari Farhan, pemain yang baru masuk. Apa yang terjadi, disental saja oleh Farhan. Kartu kuning kembali dilancarkan oleh Bapak Wasit kita tercinta. Indal mengguri bang. Iya, pergantian pemain dari SMN 1 Susukan. Iya, lemparan dalam kembali dari anak-anak PUB Gresik. Belum selesai tampaknya serang dari anak PUB Gresik. Nomor 12 diamankan ada Farhan, sendirian Farhan. Paling pendek dari nomor 19. Masih nomor 19. Kepada dari pencerahannya nomor 19. Pendek saja kepada nomor Farhan. Iya, kali ini nomor 24 Farhan. Amankan ke depan, jatuh kembali dari kapal Gresik. Satu dua orang menganlau tadi, bukan sebuah pelanggaran, disosor kembali. Kali ini Ajo melebar sebelah kiri kepada Ferry, 51, Ferry masih Ferry, sentara Ferry, 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 Ferry. Ke depan Ferry, cantik sekali Ferry, kembali berdama maksudnya, mau kembali yang lalu, pelanggaran yang terjadi kembali. Pergantian pemain dari SMN 1 Susukan. Afif, nomor punggung 16, digantikan oleh Firman, nomor punggung 16. Bolang sih.
Iya jatuh. Tadi ada bolang, sederhana bolang, pemain yang bermasuk bolang, bukan sama Pangkaran kalau memang terkepala tadi. Iya, oh bukan sama kepala Rusa Sampriana, mampu dihalau tadi orang nomor 2, cukup tendang tadi center back dari Semen Sasukan, kembali ke pemain yang dilakukan oleh nomor 8. Iya, kali ini jatuh dari bolang, bolang, terjatuh tadi bolang, bukan sama Pangkaran, kembali anak-anak Pelgisi. Iya, Pangkaran kembali nampaknya. Belum bisa membendung pergerakan dari Bogesik tadi cukup cepat dan lincah yang dihabis saja oleh sebuah pelanggaran. Iya belum selesai kali ini gemburan demi gemburan dilakukan oleh anak apa ya Bogesik. Satu dua tiga agar hidup, ancang-ancang tadi siapa yang akan dilakukan oleh anak-anak Bogesi melirik-lirik Mr. Gawang melirik warung juga pendek US. Iya, berbahaya tadi tapi masih bisa, belum bisa. Cool. Iya cukup mengancam Mister Gawang dari SMA Sesukan tadi. Iya ke depan. Kali ini Salman, baik Salman. Cukup baik tadi yang sudah dilakukan. Kali ini jatuh lagi di kaki gondrong, gondrong gagal tadi kontrol bola gondrong. Kali ini Salman kembali menunggu tiga. Salman komentar rekannya udah menekat. Salman cantik sekali. Salman kerja sama dengan nomor 5. Salman baik. Salman sayang sekali cepat sekali bola segelit bundar meninggalkan 8 pertandingan lu nyulah. Iya lemparan kembali balik gondrong komentar rekannya tadi gondrong. Bola Hazel nomor 11, gondrong kembali gondrong. Siapa yang dilakukan gondrong? Lewat saja, lalu lagi gondrong. Dihalau saja dari Alif nomor 25. Lemparan ke dalam kembali gondrong. Ke depan gondrong, pada Ferry. Masih berbual Salman, Ferry Salman, Ferry Salman berdua. Nanti dibantu saja nomor 12. Amankan bola, kembali jatuh dengan Kamal. Masih Kamal, cukup baik Kamal. Oh, diamankan saja bola oleh nomor 22. Belum keluar saudara-saudara. Ada gondrong di sana, gondrong. Baik gondrong. Amankan tadi Salman, kembali jatuh di belakang nomor 11 sama sesekuan. Iya kali ini, para sahabat Ferry, masih Ferry. Cukup Ferry, gagal tadi, jatuh kembali di belakang Ferry Bukisik. Jatuh kembali lagi ke Ferry, masih Ferry menuju ke depan Ferry. Tidak ada yang dituju saudara-saudara, sia-sia saja. Serangan yang dilakukan dari sama sesekuan tadi, belum berbuah hasil. Iya jauh bola ke depan. Amankan tadi oleh Bolang. Iya lambungkan bola ke depan, ada gondrong ke sana. Kembali yang tengah karena nomor 8 ke belakang kembali nomor 5 pendek saja tadi kepada nomor 2. Iya cukup baik tadi, tenang sekali nomor 2. Center back yang cukup mumpuni dari sangat tersukan. Iya kali ini nomor 11 mencoba bersama dengan Farhan nomor 4. Masih Farhan, seri Farhan. Jadiran Farhan kembalikan lagi ke belakang, amankan tadi oleh nomor 6. Cukup baik juga nomor 6, menghalau perkenan dari Farhan tadi saudara-saudara. Lemparan ke belakang kembali. Kembali Damal dikawal 1-2-3 orang tadi. Serangan kembali akan amankan tadi posisi. Oh, belum mampu melewati atau mengelabui tadi pertahanan dari SMKN Pelu Gresik. Kembali keluar sulit bundar, terjadi lemparan ke dalam kembali untuk anak Pelu Gresik. Ke depan kapan nomor 25. Bayang-bayang saja tadi oleh nomor 2. Bebas pada Johan, pendek cantik sekali Johan. Kembali pendek saja datang kepada nomor punggung 16 bola. Angel melebar bola kiri pergondong. Bayang-bayang saja oleh Salman. Oh Salman gagal tadi si gondrong melewati Salman. Iya kali ini dipandu oleh Ferry. Dia bayang-bayang saja nomor 16. Pelanggaran nampaknya. Cukup kuat dari Salman. Pemain asing yang didatangkan dari Mali. Aduh, gak berhasil dikit Cinega.
Iya. Ancang-ancang 1, 2, 3, 4 langkah dari Ferry. Iya, Ferry. Apa yang dilakukan tadi Ferry? Si Ferry. Cantik sekali dekapan tadi dari sang penjaga gawang. Iya, melambung jauh dari ke tengah kepada nomor 5 Alif. Alif jatuh lagi dari Hangel. Aduh, sayang sekali belum mampu. Pelanggaran tadi menginjak kaki dari bola. Iya, 1, 2, 3, 4, 7 langkah dari Johan. Johan melirik-lirik ke gawang ke depan tadi. Wow, baik dari tendangan dari Johan, mampu membuat gebrak-gebrak kiper dari PB Gresik melompat-lompat. Balik badan bola. Iya, meminta teman yang merapat. Iya, tidak ada yang dituju. Jatuh kembali di kaki Angel. Amankan tadi sausor saja nomor 7. Belas, iya kali ini sendirian nomor 22. Maka berkembang berkembang sendirian tadi di nomor 12 sendirian. Amankan akan terus sampai nomor 25. Kembalikan lagi ke belakang. Di sausor saja dulu. Bolang, masih bolang. Bolang, nomor 16 bolang. Tidak ada yang dituju bolang. Pasti yang cukup lemah tadi dari bolang. Kali ini Alif, Alif, segera Alif. Keluar saja si kulit bundar. Meninggalkan lawan pertandingan. Ya kali ini Alif menuju kepada nomor 13, dihalau saja dengan nomor 8 tadi. Lemparan ke dalam kembali kepada saudara. Alif kembali melirik-lirik temannya sampai dituju. Lempar seperti Arhan Pratama, mampu dihalau saja dengan Johan. Kembali ke nomor 2. Ia mulai berjauh dari bola di kejar saja nomor 4 Farhan. Ia kali ini Farhan bermain-main dengan sangat bundar. Farhan kembali ke nomor 2 ke depan. Lama bentur tadi akhir dari nomor 17 keluar saja sedikit bundar yang memunculkan kembali lemparan ke dalam yang ke 7 kali ini. Iya, meminta temannya untuk mendekat kali ini. Kenapa juga sih? Dibayang-bayangin saja tadi. Oh, lepas. Amankan kembali oleh nomor 32. Cukup kuat pemain nomor 32 ini. Mengawal pergerakan dari anak-anak SMA Susukan. Iya, belum keluar. Damal sendiri kali ini. Damal berlari cepat. Damal berlari cepat. Peri masih peri sendiri. Peri nomor 1. Peri bayang-bayang saja peri kedua. Peri sendiri kan. Baik sekali tadi. Pengawalan yang dilakukan oleh nomor 32 tadi. Iya, pergantian teman. Iya, pergantian teman dari SMA Susukan. Farhan nomor 4 ditarik keluar. Dimasukkan Andi nomor 6. Iya, Farhan kali ini ditarik lagi keluar dengan oleh Andi 06. Cebak pojok kali ini dilakukan kembali dari anak SMA Susukan. Iya, lambukan bola. Apa yang dituju? Tepi saja tadi. Oh, heading tadi dari nomor 18. Belum merobek jalan dari SMA PU Gresik. Terjadi saja tendangan gawang tadi. Satu, dua, tiga, empat. Pemain dari SMA Susukan berada di posnya masing-masingnya dari belakang. Iya, ke depan. Pas maksudnya tadi di bawah Johan. Johan, amankan Johan. Cukup tenang Johan. Tidak mengambil resiko terlalu tinggi nampak Johan. Kali ini Salman. Siapa ini Salman? Nomor 26. Di bawah Johan. Lepas tadi. Diamankan kembali. Iya, dua orang tadi. Cukup baik tadi nomor 6 kembali jatuh di area nomor 26. Tenang sekali bolang ke depan bola. Kita ada yang dibekali maksudnya bolang terlalu jauh bolang. Sehingga bola sia-sia saja tadi jatuh lagi di area nomor 26. Kali nomor 5 buat sama dengan nomor 26 tadi. Lewat semua pelanggaran jatuh di area nomor 26. Peri dan Peri melewat sebelah kiri ada Tama. Sini Tama masih Tama. Cari sekali Tama para Peri. Masih Peri di bawah masih 18. Bayang-bayang. Bilang karena saja tadi Peri.
Karena kuning lagi diluncurkan oleh bapak wasit kita. Matis. Tek. Ini bahaya ta? 48 dah. 48. Kadang buatan, Pak. Iya, bangun kembali tadi pairing. Iya, skor sementara masih 1-1. Cadangan bukan, Pak? 1 atau 2? Ya, 1-2-3 buat langkah dari Damal tadi. Bahwa hidup yang dipasang tadi. Iya, Damal melirik-lirik Mister Gawang. Damal langsung Damal ke depan. Oh, baik tadi. Tapi sayang masih melenceng di Mister Gawang. Iya, tendangan gawang saja ke depan. Jatuh pertandingan nomor 25, lepas dari Sosa saja gondrong, namun 17 kembali. Sendirian diperlucok. Dilanggar tadi oleh nomor 19. Cukup baik dari pergerakan dari nomor 17. Iya, pergantian pemain dari PUB Gresik. Said, nomor punggung 5, digantikan oleh Pevri, nomor punggung 29. Bang-Bang Bura. Iya, kali ini Salman ancang-ancang bola tadi. Salman nomor punggung 3. Kemana ada Sinegal jaraknya ke depan. Jatuh kembali ke gondrong. Iya, kali ini ada nomor punggung 8 bakal sama dengan Angel nomor 11. Angel ke depan. Angel Damal yang dituju cukup cepat tadi. Damal satu dua orang mengaldanya. Oh, diamankan saja tadi nomor punggung 32. Tidak mengul resiko nampaknya tadi. Cukup kencang lari dari Damal. Iya, Damal lemparan ke dalam. Siapa dituju? Nomor 16 nampaknya. Sendirian Damal bekerja sama tadi. Oh, diamankan kembali. Terjadi lemparan ke dalam yang kesukaan kalinya dari anak-anak asal yang disukaan. Iya, gondrong. Siapa yang kaji gondrong? Nomor 18 gondrong. Lambungkan bola gondrong. Jatuh kembali di kaki anak-anak PU juga sih. Salman, cantik sekali Salman. Menuju kepada nomor 25, diamankan tadi oleh Johan. Sosor kembali ke 15, berduel tadi Johan. Cukup ketat tadi pertandingan hari ini. Iya, terjadi pelanggaran kembali oleh banyak saudara-saudara. Menarik jersey dari SMA Sosikuan. Lakukan bola ke depan. Siapa yang dituju? Heading tadi dari Johan. Cantik sekali kerjaan dari Gamal Salman. Melebar lagi ke depan. Pamungkas nomor 29. Siapa yang dituju ke depan memundur kaki dari nomor 11. Jatuh kembali dari nomor 11. Soal-soal saja tadi. Salman, Salman. Ragu-ragu Salman sentuh Salman. Oh, Salman. Disengkal Salman. Nyusri. Terjadi pelanggaran yang cukup dekat dari kotak 16 kali ini. Cukup berbahaya tadi pelanggaran dilakukan oleh anak-anak SMA Sasuka. Salman, Salman, pemain dari Senegal dilanggar tadi. Bola, itu, bola lembut. Bola, bola. Nang, bola, nang, bola itu. Ayo 50, boleh. Sabar. Bro, dan sering karo tapi lo makan tangan manuk. Iya, tangan bebas kali ini untuk anak-anak lebih basic. 1, 2, 3, 4, 6, 7 4 pagar yang dipasang. Kesempatan terakhir. Iya,
bukan sebuah pelanggaran namanya saudara-saudara. Iya kali ini kembali Marco juga. Oh, bermain dihentikan saja pertandingan kali ini. Terjadi keberakan tadi antara nomor 25 dari PBB dengan kiper dari Semsukan. Berbahaya tadi Bung. Cukup serius sama saudara-saudara beneran tadi. Iya, foto kiper dari SMA N1 Susukan mampu melanjutkan pertandingan yang sudah menuju menit mereka di dalam masuk aja mundur. Lele, kebahaya dah. Usai sudah pertandingan sore hari ini dan Salman.